pengupaya menimbakang desa wisata Mejanten Dahat Becik. Nangi pengupaya punika sampunang kantos kepaksaiang tanpa mendaging potensi sani persida kelimbakang. Perindikan punika kebawasang pelaku pariwisata Mangku Nyoman Kandil. Mangku Nyoman Kandil mawasang reng warsa sani kebawas tahun politik kekandang wasana majang kuendanan negosiasi sarang wakil rakyat ring DPR. Dan yang reksain yang wentan desa sani nentan medui potensi talar kepaksaiang dados desa wisata. Desa sana jagi kelimbakang pindah ke desa wisata ring Bali Kapriang mande saya wakti medui potensi sama mande talar ke kelola becik. Padahal medesa tidak layak dia usulkan, kang pusing kepalanya Kementerian Desa juga ya, dan pariwisata juga gitu. Saya ingin bahwa desa-desa ini benar-benar punya potensi dikembangkan. Tidak semudah apa yang kita bikin desa wisata ini perlu waktu. Bayangkan Ubud itu perlu 90 tahun loh, sampai kenal seperti ini. Artinya ada keseriusan. Teman-teman di anggota dewan baik kabupaten, provinsi, di nasional saya himbau ikutlah benar-benar terjun mengurus desanya. Karena kan Pak Jokowi sudah menggelontorkan hampir 60 triliun nih dana-dana desa. Pasti desa kami, desa Mas itu apa namanya mendapat dana kucuran aja sampai 4,9 miliar. Investasi SDM Mejanten telah membuat tiosan ring infrastruktur. Kewenangan dana desa dalam presiden ganggen sejeroning ninja pangkuagedan SDM ipon. Sejeroning wangun desa wisata ring Bali, Mejanten mandai saya wakti uning ring kewenangan desa punika, sandukan desa ring Bali medue keluhan-keluhan sani medios-tiosan. Alis Jawan Baltip.